Gomez. Selamat pagi, yo. Ini video sepi ini bagaimana ini? Aduh. Apa? Diam-diam tidak ada kabar lagi. Ini yang di kamar tuh. Apa? Postingin rambut sudah bingung ini. Mati kutu dia di sana. Hah? Mana belum ada kok. Jam 8 kok. Ya duluan ke sana. Lambat-lambat nanti. Nah, ini kan posting genap itu banyak tanya sama saya ini. Tanya apa lagi? Genap itu tidak ada bisnis. Bisnis belum tanya apa? Ya itu. Nah, ini saya ini. Bukan masalah punya abang. Ini ya abang kasih masuk dulu foto-foto. Ya itu saya cari itu tidak ada. Ah kan, bikin rusak. Belum sarapan, mau berangkat Semarang bagaimana ya? Aduh, rambut gugur banyak. Sudah mau botak depan lagi. Tidak lah. Tidak, bagaimana? Coba kasih naik rambut. Saya mau lihat. Nah, itu. Ini. Rambut. Ini. Aduh, ini. 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 Masa botak depan? Terus. Tapi saya apa? Mau kirim ke. Mau satu semester baru muncul. Setelah itu hilang lagi. Kamu ganti sekarang. Daniel. Daniel kan casingnya aja. Ini lebih mahal pak. Isinya linting. Tidak usah tanya. Isinya linting. Enggak mungkin no. Kenapa lebih mahal daripada Sampurna itu? Tidak usah tanya langsung. Langsung beli boleh rokok. Berat. Oke, jadi hari ini saya ada di kantor. Nah, hari ini juga saya mau ke Semarang nih. Woi, geri sekali gue, Wes. Tidak ada yang tanya. Bahaya foto itu. Sniper. Sniper-sniper Pujasera ini. Pulangnya jam berapa itu Gus kira-kira? Siang. Siang? Berharap. Sana itu apa siar aja kan? Hah? Kunjungan kerja. Kemana ke Kodam? Bukan Kodam, tempat ini apa? Sudah muncul itu. Habis jamu. Rondonnya yang tak kirim kamu loh, Pak Cao. Ke mana gak ada rondonnya kok di situ? Tidak ada. Nusantara itu. Cuma orang-orang kumpul ini. Kemana-kemana-kemananya gak ada kok. Saya buka. Lihat aja. Kemana-kemananya gak ada juga kamu itu. Aduh. Ya, Andara udah pindah ya? Belum. Loh? Lah Roy harus pindah ya? Iya, Roy juga. Andara belum. Ya guys, dia ada gak ada? Masa sih habis ini pindah. Sana ini dia pindah lagi. Gak ada.
Ini ada kok. Iya. Banyak senang. Kalau sebentar kemarin kan sudah muncul, terus itu makan dulu. Sudah. Lo, Pak Cuy. Pak Cuy. Dan ini masih kerennya. Lo. Jus ini, dan ini jus itu enak juga. Saya enak, jelas dia. Murahan lo. Larang lah betul bulu ngarang. Oke, kita makan dulu. Setelah kita makan kita lanjut pergi ke Kota Tua. Yes. Mantap. Oke, okay, kita makan dulu guys. Bisa lah iso. Apa jenenge lah lihat? Lawang Sewu. Saya pertama kali kayaknya di sini. Masuk yuk. Iya. Berlewat-lewat aja, enggak tahu mlebu, ya kan? Kalau ngelihat udah, cuma masuknya belum. Bener-bener ngelihat gitu loh. Ngoper enggak masuk aja tuh sore itu. Udah nih. Sian. Oke, kita udah sampai di Lawang Sewu. Kita wisata Lawang Sewu dulu, guys. Mana-mana. Lawang Sewu. Lawang Sewu, Lawang Sewu itu 1000 pintu guys. Oke ya, kita akan masuk. Jadi saya sering ke Semarang tapi nggak pernah masuk ke dalam, tapi kita sering lihat dari luar aja. Sekarang kita mau melihat ke dalam langsung, kira-kira gimana situasinya di dalam. Dan gedung utama ini tidak menggunakan konstruksi pakai semen, jadi tidak menggunakan semen sama sekali. Jadi perkatnya pakai apa? Salah satunya dia pakai pasir, kapur,
sama batu bata merah. Makanya konstruksi atas kalau kita lihat dia lebih, dia tidak menggunakan konstruksi besi, total batu bata. Makanya mereka rata-rata tembok mereka bikin tebel kurang lebih 50 cm. Di nama lawan saya sendiri atau pintu seribu itu cuma istilah karena terlalu banyak pintu. Kalau kita itu jumlah pintu di sini ternyata tidak mencapai 1000. Kalau kita itu ada dua variasi perhitungan, satu dari dua pintu. Satu kota ada yang disimpan dua sedang satu dalam pintu. Kalau kita itu total mencapai 928 dalam pintu. Kalau dari perubahannya atau pusat 425. Tetapi kalau kurang percaya silakan hitung sendiri. Kalau itu siapa tahu kalau kurang percaya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, kita menuju ke kaca pasti salah satu kaca yang paling bagus di utama. Ini lantainya marmer dari Itali. Sudah masuk ke dalam ruangan paling atas ya, lantai ketiga atau lantai kedua ya. Jadi hawanya sangat senyap. Ini siang ya, pukul jam 2 siang. Senyap. Kita posisi ada di atas ya, di lantai 2. Uji nyali bagus ini. Mana? Tapi harus jalan dari sana. Oh gitu. Harus ada ujung. Wah ini biasa aja ini masih. Jalan aja dulu. Saya jalan ya. Dari mana? Dari sini. Sana. Yo.
harusnya surup jam 5:30, jam 6 atau 6:30 gitu lewatnya ya. Kalau jam-jam segini enggak, kurang greget, mengerikan. Kurang mengerikan. Tadi katanya sih di sini yang paling rawan. Tapi ini kan masih di ruang atas ya. Yang paling angker itu yang di ruang bawah. Di ruang bawah. Kalau siang begini yuk, biasa aja sih, kayak jalan di lorong barak. Mungkin kalau agak malam, jam-jam 5:30, jam 6 gitu mungkin beda rasanya. Banyak banyak apa? Bau menyan. Kita sudah di Lawang Sewu, setelahnya kita mau ke Kota Tua dulu, jalan-jalan di Kota Tua Semarang. Jadi kita lanjut.